Anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Hakim melemparkan nyinyiran soal menteri yang gelagapan usai mendengar adanya wacana Presiden Joko Widodo bakal merombak atau mereshuffle kabinet. Ia mengatakan menteri tersebut kemudian mendadak rajin tampil di media sosial seolah menunjukkan prestasinya. Lukman tidak menyebut nama menteri yang dimaksudnya. Hanya saja ia menyinggung kalau menteri tersebut kerap bersuara tanpa prestasi. Ia meyakini meski ada menteri yang seperti itu tidak akan mempengaruhi keputusan Jokowi untuk merombak Kabinet Indonesia Kerja. Selain itu, Lukman juga sempat membocorkan menteri yang bakal dicopot Jokowi berinisial M. Meski demikian, Lukman tidak menjelaskan siapa pemilik inisial M yang berpeluang besar digeser Jokowi. Dalam Kabinet Indonesia Kerja terdapat sejumlah menteri yang namanya diawali dengan huruf M. Misal, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, dan Menteri Perdagangan, M. Lutfi. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pun bisa masuk ke dalam daftar menteri yang dicopot versi bocoran Lukman.